Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ada Yana. Baso cuangki teh dilihat bikin ngiler. Alus. Munduh mantu bawa seserahan. Sae. Sadayana jangan pada liar. Kasep. Cuma Peres yang acaranya keren pisan. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu. Kenapa sih bang? Kan kita udah alus banget ala-ala. Ini gue udah ala-ala adat Jawa Barat. Adat Sunda, lu malah bawa adat lu sendiri, adat lu kan jelek. Orang apa? Lu bawa adat lu sendiri. Gimana? Lu gak bisa gitu mau. Tiba-tiba jadi terpesona, kayak brimob apel. Ketemu lagi sama kita di Peres Facebooker Reaction. Buat mane? Buat mane? Enggak, mane itu artinya lu. Bukan oh. Berarti mane. Oh, bukan begitu. Iya, bukan. Gitu. kamu teh kalau depan belakang bedanya. Ah, yang benar. Dari belakang coba. Tegelis. Ah, depan. Tegel lah. Brand masuk. Masuk. Cih. Ini kan yang masang aja dikosongin. Maksudnya ntar ada brand yang bisa masuk nih. Iya benar nih, baca dong tuh. Sponsor searching. Misalnya kan Tegelas taruh di sini kan. Set. Bakal nongol terus tuh. Gimana coba tagline-nya? Kita minum set. Set. Minum teh gelas cap Elsi ngambek. Gak dikasih tip. Udah nemenin karaoke. Gak dikasih tip. Elsi ngambek. Akang. Iya. Akang gak ngangkang. Enggak. Teh. Tete nggak tete? Tete nggak tete? Kan tegelas. Enggak, tete lagi nggak ngete karena nggak bawa tete. Tete nggak bawa tete. Nggak bawa saudara. Gitu. Tapi Akang juga. Coba Kang dari belakang. Kasih pisan dari depan. Kapsul kabeh. Kapsul. Diminum dulu sebelum main. Jangan main dulu baru minum. Salah ya? Ya berarti kita salah nih. Lu kapsul belum nyampe lambung udah main. Lu mah gak sabaran. Sabar lah. Tapi gua seneng Min sama penampilan kamu hari ini. Yang bener aku. Dari atas sampai waduh, mana kuning banget kayak anak ayam. Ayam SD. Ini ada warna kuning. Wow, aku megang warna kuning dua. Halo. Lagi baju lu heboh banget. Iya nih emang, Itung juga bingung sama baju Neng. Kenapa? Ya ini kebaya apa ke Bandung ya, padat banget nih. Tuh. Macet. Iya, ngelepet gitu. Mana rambut lu udah kayak, tau gak kayak apaan lu? Kayak apa bang? Udah kayak lambang Wendy's. Lu tau gak? Ya tadi gua nih lambang Wendy's apa soalnya. Dia tadi gua ngeliatin lambang Wendy's, soalnya bawa burger dua. Akang bisa aja ngerayunya, euy. Coba gimana pakaian Akang? Akang. Gimana? Akang kabayan. Lah, kan kabayan kok mulu. Kan aku Nisa kabayan. Nisa sabian. Kang, kalau misalkan orang Sunda lihat cowok ganteng gimana? Kasep. Salah gimana? Eluh. Kalau lihat cowok ganteng. Kalau gue yang lewat. Kalau lu yang lewat. Iya. Geluh. Geluh. Geli amat sama gue lu. Tapi masih kita nih emang udah kayak aku tuh udah kayak jodoh banget kayak kabayan sama Iteng karena aku tuh mau kamu jadi jodoh aku. Ah, yang benar. Iya, karena kan jodoh di tangan Tuhan. Aku pengen balikin kamu ke tangan Tuhan langsung. Facebook reaction ini kita bakal mereact lagi yang kenangan-kenangan kita bahkan bukan cuma Facebooker yang kemarin sahur ya, tapi juga kita akan menguak memori kita lagi di Facebooker klasik zaman dulu. Oke, aku boleh lihat nggak Akang? Oh, boleh lang. Coba dibuka Akang, boleh lang apa boleh? Boleh. Lu kabin kan nggak bayu, kan nggak bayu.
Abayu. Oke, Mi. Kita siap kira-kira akan melihat video yang pertama. Ya, kira-kira yang standby lucu-lucu nggak, Kang, hari ini? Jangan berharap banyak. Oke, semuanya. All yeah. Crew broadcast. Oke. Okay. Yeah. Kameramen standby. Standby. Lighting standby. Pastinya standby. Crew standby. Standby. Kameramen standby. Yang kata kalau mau syuting nungguin dia ngerokok dulu. Ah, dia ngerokok. Artisnya udah siap nih, Pak. Iya, bentar sebatang dulu. Pegang kamera sama ada Samsu di kuping. Oke, semuanya sudah standby. Standby. Mainkan. Ini yang video ada orang enggak kan? Sering mudik. Sering. Seminggu 5 kali. Oh, Dede. Seminggu berapa? 5 kali. Oi. Heeh. Sini, Pak. Oh, jadi mau hipnotis. Ya, aku jadi Romi. Mau hipnotis. Anaknya yang ikut. Halo. Kena pedes mah. Biasanya lu tuh mau. Iya, biasanya gua. Itu sakit, Min. Karena kan tekstur tangan dia keriput, Min, ya. Ada teksturnya, Min. Jadi di tempatnya sakit banget. Kecuali kalau telapak ini kayak telapak marmut. Lembut. Ya. Kenapa? Pedes. Keriput. Padahal sebentar doang. Harusnya gigit, deh. Gimana sih, Dek? Bapak. Udah tahu udah begitu, Din. Saya adalah seorang hipnotis. Ada orang hipnotis ngaku. Anda mau pulang kampung? Kalung istri ya, Pak? Bukan. Ini bodor. Ini bandul alat untuk hipnotis. Oh. Tatap mata saya. Tadi Bapak suruh natap. Tapi jangan terlalu dekat begitu dong. Ya ngomong dong. Maskernya copot. Udah. Ini bukan masker. Oh, kira masker gambar mulut. Ikuti bandul yang ada di sini. Anda berpikir bahwa Anda berada di atas kasur. Anda terus tidur. Ya, salah sasaran. Dede yang tidur. Tidur. Dede lesing. Tidur. Tidur, Dede. Hei, gue. Salah sasaran. Lo gak ngikutin gua kok. Yang lain dong. Muka tersiksanya Pak Jarwo ini kadang membuat kita geli. Benar. Saya juga bisa sulap. Suti. Pisu. Pisu. Jangan di... Saya lupa sama tisu ya, mau. Jangan dirobekin. Saya mau tidur megang tisu. Ini namanya tisu magic, Min. Karena buat sulap. Buat sulap. Eh, sulap. Gak ada yang lain. Ada. Korek di korek. Ngambil apa aja. Udah. Saya bawa jangan. Saya ada. Lu hipnotis siapa sebenarnya sih? Yang ngatur orangnya. Orang yang dihipnotis. Bu lo. Gede banget mau koreknya. Bohong sorbet. Korek kamu punya dia gedean korek mau. Kita doakan semoga Mas Dukul cepat sembuh. Amin. Di, abis minta doa Mas Dukul ketawa-tawa. Wah, dia mati. Gede doang. Ya, kenapa sih boros kau? Dikiupin sama Dede. Ternyata napasnya Dede nyampe. Udah tuh, Dede. Giginya lebar, giginya gede-gede kayak macet capsok. Aku siapa? Aku lagi nyala ingat. Aku udah nyala di tiyo. Iya. Ya, kepencet lagi capsok. Gede-gede. Anda setelahnya lapi, Anda berdua tiur. Ya Allah, gila. Dia kaget sendiri. Dia masih ketawa yang gini. Aduh. Dia kalau pakai masker, habis mulu maskernya, cocok kenyang aja.
Tadi kita lihat video yang pertama. Tiga komedian yang benar-benar beda genre ya. Ada Dede anak mudanya, ada Bang Ajis dengan style gagapnya, dan Pak Jarwo yang selalu jadi bantalan. Aduh, gue ngebayangin giginya caps lock aja. Itu beneran aduh. Gigi, Min. Ini kalau mangap ada Arman Maulana. Lagi konser. Gitu mimpi gue. Aduh. Ya, gimana nih ya. Pak Jarwo jadi hipnotis? Itu tadi hipnotis. Menceritakan tentang kejadian di terminal. Karena banyak banget nih kejadian-kejadian di terminal nih hipnotis. Kayak gitu. Dulu gue sempat belajar ilmu hipnotis, Min. Hah? Serius lo? Sempat gue. Berarti lo bisa kan sekarang? Kan metodenya ada banyak-banyak kan. Ada apa metode aja? Yang pakai bandul. Bandul tuh kalung yang, tadi tuh. Ada yang nepok pundak. Lo kalau nepok pundak, itu tepok kendam, balik, kan? Tepok balik. Sejenis kayak gitu. Oh, gue kalau ditepok, gue tepok balik? Iya. Gue pernah, saking gue kan udah hijrah nih ya. Gue udah hijrah, gue ke musola. Ada gue mau sholat nih, ada imam, gue tepok, malah tidur. Imamnya. ilmu gue belum gue buang, gak taunya. Niatnya masbuk, malah imamnya tidur. Kayak gitu. Tatap mata saya. Hipnotis. Tatap hidung saya. Pegang barang saya, pegang barang saya. Pegang barang saya. Enggak, barang kan banyak, jam, sarung. Itu metode. Itu metode. Ya lu mah begitu. Aduh. Itu metode. Begitu lu pegang, bawa aku tarik, lu langsung hipnotis gitu. Lu ngomong yang jelas barangnya, misalnya jam, enggak usah ngomong barang saya. Iya. Kalau barang saya gua langsung tertuju ke situ. Gimana sih lu? Kan barang kan macam-macam, ada jam, ada boot, ya kan? Sepatu. Ada macam-macam. Yat. Sengih ayo. Ayo. Lihat. Gombalan zaman sekarang. Gombalan zaman sekarang. Sekarang ayo. Bukan sengih ayo. Gombalan zaman sekarang, ayo. Ya lu mau gak paham. Gua gak paham. Lu tapi suka hipnotis mau? Kenapa? Menurut gue mah sebagai cewek hipnotis mah aneh loh. Kenapa? Ya contohnya gini, tatap mata saya. Gue nyuruh lu tatap mata saya, tapi kok gue tatap masa depan gue? Wadah! Kita bak video selanjutnya, Min. Kira-kira siapa aja yang tatap? Lu dong! Ayo, Min. Mainkan, Min. Siapa aja sih, Min, yang mau standby, Min? Ayo. Kamera, Min. Standby, gak? Standby. Audio, Min. Standby, gak? Standby. Masih muter nih, gue tahu searching. Masih buffering nih. Masih buffering nih, gue tahu nih. Ditutupi dengan egg out. Udah lo mikir. Apa ini? Ayo, Min. Apa, Min? Kamera, Min. Standby. Standby. Audio, Min. Standby. Standby. Ayo, siapa? Bungkus laser aja, standby. Ada gambar tangan. Video mainkan. Oke. Ada sakit mau? Ini yang klasik nih. Oh ini yang dulu karuban. Ini Rahma Azhari, Min. Dia tiga bersaudara, dia ada Ayu. Ayu Azhari. Yang kedua Sarah. Ketiga Jainab. Bukan. Itu keluarganya. Itu. Kalau aku sih bibir aku. Nih Rahma. Kalau cowok ngelihat kamu pertama kali ini, bibir kamu tuh seksi banget. Bibir masih seksi ya? Itu dia, seksi. Jadi kayak gimana ya, masih kecil tuh dikatainnya monyong-monyong. Pokoknya ini sesuatu yang paling gue benci banget gitu. Karena dari kecil pasti gue nangis, ih Rahma monyong. Emang kalau monyongnya gimana sih Rahma Azhari? Kayak gini aja, gue aja. Monyongnya gimana sih monyongnya? Wah Raffi lagi brutal-brutal kan nih. Belum nikah kan nih? Belum nikah nih Raffi nih. Itu Catherine Wilson ya? Iya. Dia sebelahnya kali ya? Catherine akan segera, Wilson. Kamu minum darah, tetapi tunjukkan ekspresi cantik. Waduh, di blur. Di blur. Rolling. Ada belahan, Min. Orang rambutnya Charlie jadi disensor. Belahan. Belahan, rambut. Ih, gila. Haus beneran. Oke. Mau coba lihat lana lu mau. Enggak nih.
Hey, tadi bekas apa? Ini mah bekas teluk. Ini bekas rapi. Gokil. Mau misalkan nih, tadu, istri lu Rahma Asari. Ini aja gue baru ngeliat dia aja, celana gue kayak kuburan orang kikir. Sempit, sempit. Sempit. Anjir. Mau misalkan istri lu Rahma Asari mau. Iya. Yeah. Terus di luar hujan, yeah. Dia keluar dari dalam rumah si Rahma, yeah. Terus bilang, sayang jangan di luar, di dalam aja. Gimana? Wadaw! Wadaw! Tapi ini kayak Rahma Ajari, nama panjangnya adalah Ajari Aku Mencintaimu deh. Bisa aja cowok. Tapi tadi kan si Ruben bilang membahas bagian wanita yang paling seksi. Paling seksi. Rahma tadi mengakui katanya... Bibir. Bibirnya dia. Bibirnya dia paling seksi. Kalau lu memandang laki-laki, Min, sebagai lu wanita, apa yang biasa yang lu lihat? Oh, kalau gue pastinya yang bikin cowok, yang bikin cowok kelihatan seksi ya? Oh, yang bikin cowok kelihatan seksi pastinya dari belakang. Belakang. Bukan pantat. Apaan tuh? Saku depan. Saku belakang. Saku belakang. Ya. Biasa... Kalau dompetnya tebal berarti seksi. Oh iya. Kalau enggak tebal berarti enggak seksi. Kadang cowok, cewek kadang lihat cowok tuh dari depan belakang. Oh, kok gitu? Kalau belakangnya gede, pemasukannya gede. Kalau depannya? Alat masukinnya gede. Alat masukinnya gede. Alat masukinnya gede. Itang suka. Oh, tapi kalau lu dari sisi lu sendiri nih, lu mengakui bagian mana tubuh lu yang paling seksi? Lu? Bagian gue yang paling tubuh seksi lu. Ada tai lalat. Seksi dari mana sih mau tai lalat lu? Gue kalau ada usaha rental tai lalat, pengen gue buka. Gue pinjemin tai lalat gue ngerasa seksi dengan tai lalat gue. Nih ya, rental tai lalat di sini. Gitu. Lu banyak ya bawa tai lalat ya? Enggak, sini doang. Berarti lu nafsuan tahu kalau banyak tai lalat? Iya kali, emang lu dikira lalat muka gue MCK. Gerak mulu. Tai lalat gue banyak. Tapi menurut lu artis yang paling seksi siapa di Indonesia? Cowok ya berarti kalau gue ya. Kalau gue sukanya Nicholas Saputra. Nicholas Saputra melangkap. Ya karena dia cool aja gitu kalau lagi acting. Pokoknya cool aja gitu, diem ya. Kalau lu siapa? Cewek, lu suka siapa? Cupi-cupita. Jangan bilang gue lu gak enak lo sama orang-orang lu. Enggak, cupi-cupita. Cupi-cupita? Apanya yang bagian mananya yang paling seksi? Badannya lah. Badannya doang. Badan model, kalau lu kan badan usaha. Lebar. Ih, badannya. Oh, bodinya gede lagi kan. Oh, gak ada lagi yang lain. Dekat dia sinyal jelek ya. Kenapa? Dekat gunung. Kenapa sinyal ya? Sinyal gue gak apa sih? Oke, lanjut video selanjutnya ini ya. Siapa lagi mau yang standby? Oke, pribadi kameramen tentunya standby. Kru-kru standby, tukang makeup standby. Dan yang paling standby adalah kuli bad mood. Ada kuli bad mood tuh gini, Min. Dia bad mood. Kuli bad mood. Pokoknya standby, kita siap mainkan. Wow, gotik. Ini biasanya minumannya ada-ada aja nih. Ini apa ini, jus apa nih ya? Kita gak dikasih lihat jus apa yang pasti ini bukan jus yang nyaman di tenggorokan. Kalau gue lihat ya, karena gak mungkin semudah itu. Oh, ada Kak Vicky juga. Ini pas buka klasik ya? Iya, tapi beda panggung nih karena dia enggak mau buat beda-beda. Kehidupan dia, kehidupan saya. Kayaknya ada rahasia yang disembunyikan deh. Enggak. Tapi kalau ada gua. Ada apa? Oh, enggak, weh, enggak mau boyan. Enggak nih. Mau apa zaman dulu masih jembung. Enggak aja lu boyan. Oh, sekarang kan LED. Sekarang gua tuh. Ih, gue cakep banget ya mau ya. Ih, kok gue ada di Facebooker mau, jangan-jangan gue ada gosipnya mau. Iya, makanya gosip apa lu? Iya, ya waktu itu gue di NTP kali ya. Maksudnya Nina Boboin. Nina Boboin. Oh, ini dia. Wih, Saskia Gojek. Ih, gila. Ini video gue udah lama nih di Facebooker, tapi honornya belum turun mau. Udah dong dari awal. Udah turun lah. Udah lah. Dari GoPay jadi 2,5. Pakai investor. Nalangin. Power Ranger tidak akan pernah dengar. Waduh, Power Ranger lu bawa-bawa. Power Ranger sama kisah cinta lu, Pak Vicky. Ada aja Power Ranger dibawa-bawa. Power Ranger, bukan Power Ranger, ulek. Ulek. Terakhir kali, aku ingin mengutarakan air adalah sebuah irigasi yang akan menjadi sebuah titik. Air sebuah irigasi gak tuh? Air sebuah irigasi. Apapun rasanya,
Aku yakin tidak sebanding dengan rasa kesalahan-kesalahan saya. Aku akan terima Abos dan aku akan minum di depan jutaan semua penonton Indonesia. Dibang minum doang, Pik. Hukum Vicky, hukum Vicky, hukum Vicky. Diminum mana kira-kira nih? Diminum. Tapi ini di posisi ini mereka kan udah putus ya? Iya, Pak. Yang lu tahu nih, setahu lu nih. Mereka udah putus nih. Tapi mereka masih di backstage masih tegur-teguran? Sudah tidak. Wah, benar. Lu jangan bongkar gue deh, lu lah kayak pake penny loss lu ya. Mancing-mancing lu. Ya ampun, sebentar. Ini yang kamu ucapin kalau saat dulu bangun pagi. Ini yang diucapin saat ya, zaman dulu baru bangun tidur. Kamu minum sebelum berangkat kerja. Nanti supaya berangkat kerja kamu nanti gak lapar, gak haus, kamu minum. Ih, cocok banget. Tapi bisa ya Saskia dengan muka stay cool gitu loh. Iya. Hitung dulu, coba kamu hitung. Satu. Dua. 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 Tiga. Tiga, minum. Makan tuh. Lanjut hansip. Sepet-sepet lu. Lanjut hansip di blender. Mukanya penuh dengan kepuasan Saskia Gotik pada saat itu. Tapi Min, jujur Min, ini mereka benar-benar di backstage gak ada tegur-teguran? Bukan gak tegur-teguran ya, maksudnya seperlunya aja. Kalau misalkan ada Kak Gotik lagi di situ, terus Kak Vicky masuk ke studio. Terus? Ya biasa aja Kak Gotiknya speak-speak main HP gitu. Padahal cek kaldo. Dia buat salting aja gitu. Tapi Vicky gak tebar pesona, dia kan suka tebar pesona. Makanya dia bisa nikah sampai 24 kali dan di-ban sama KUA. Wah, sampai di-ban sama KUA karena iye. 24 kali nikah itu? Iya. Wah gila Vicky. Kalau kayak... di dalam Mobile Legend, kalau di-ban itu tandanya berbahaya banget. Iya benar. Lalu bisa bayangin, iye, dia di-ban bahaya, bahaya banget. Bahaya banget berarti, udah. Stok buku nikah habis sebut dia doang. 24 kali. Iya. Gila, kalah Kak 24 sama dia. Makanya. Buset. Kak Vicky, Kak Vicky. Udah gitu kemarin yang terakhir pernikahannya gagal ya. Iya. Padahal viral tuh ya yang dia nyebur kemana? Ke laut. Eh bukan yang terakhir, itu yang sebelumnya tuh. Yang terakhir baru selesai lagi. Emang Kak Vicky gila. Tapi lu mau yang terusin jejak Vicky gak? Yang sama Kalina itu. Iya, lu mau nerusin jejak Vicky gak? Oh enggak lah. Lu berarti setia ya? Satu mah cukup lah gue. Cukup ya, asal mijet kan gak pernah berhenti kan? Apaan sih lu? Arah lu kemana? Lah kan kalau pegel di pijet, iya, lu kemana? Iya, otak lu traveling lu? Paling banyak paling istri gue 4 lah. Lah, itu udah banyak ya, dia kan 24. Oh iya, tapi kan prinsip. Lu sama aja gak setia karena lu. Karena kan istri satu itu kan namanya investasi. Investasi, istri dua? Prestasi. Prestasi, istri tiga? Koleksi. 4 sehat. 5 sempurna. Gua cukup sehat aja. Gua cukup sehat aja. Tapi ini kan kisah cinta pahitnya, salah satu kisah cinta pahitnya Saskia Gotik nih, iya, sama Kak Vicky. Nah, lu waktu dulu mau pernah enggak punya kisah cinta yang pahit? Misalnya lu diputusin, diselingkuhin gitu atau gimana? Karena ketek lu dua-dua di kanan apa gimana gitu. Aduh gini dong gua. Lu kira-kira punya kisah apa nih mau yang pahit? Ya namanya hubungan apa namanya hubungan asmara kan pasti ada pahitnya. Cuma karena kalau gua pribadi sih ya paling kalau diselingkuhin aja sih pernah. Cuma kayak gitu. Kalau diselingkuhin. Kalau gua dulu di sekolah, tuh jadi gua pacaran sama kakak kelas gue kan. Terus kakak kelas gue ternyata selingkuh sama kakak kelas gue juga, temen seangkatannya kakak apa? Pacar gue. Jadi gue kan adik kelasnya kan. Nah, selingkuhannya ternyata kakak kelas gue juga tuh yang cewek gitu. Terus dia tuh bukannya malu ketahuan selingkuh, malah bangga si ceweknya juga. Jadi kayak bangga sebagai pelakor gitu, ngerti enggak sih lo? Terus dia tuh nulis caption, kasihan deh yang sekarang udah enggak dianggap, kata dia gitu. Maksudnya gue nih, cewek yang enggak dianggap. Terus gue tulis lagi caption ya kan. Enggak apa-apa, gue enggak dianggap sekarang daripada lu dianggap tapi cuma sebentar. Iya. Yeah. Yeah. magang doang. Sabar Min, udah jangan ingat-ingat lagi, minum dulu. Kenapa sih pelakor itu jadi suatu kebanggaan gitu? Ini kan minuman endorse. Iya. Apaan sih itu Min? Gue mau minum dulu nih. Apaan sih itu Min?
Lima lucunya di sini nih. Tuh, udah ya dituang. Kan? Nah, itu udah lucunya. Tadi gua udah endos lu dong. Tadi gua udah dong. Itu bisa enak begitu minum, Min. Biar sponsor masuk nih, biar sponsor masuk nih. Gak bisa ngomong tiba-tiba. Daripada suruh pilihin. Ini kayak gue nih, biar sponsor masuk okay. Nih. Set. Nah, sejak minum ini, daya pikir aku jadi jauh lebih cepat. Oke. Pergerakan aku jauh lebih cepat. Oke. Belilah air ini, air mineral cap pramugari telat. Semua. Lari-lari bawa koper. Dalamnya ada Yakult lagi. Enggak lah, beda. Buru-buru deh, buru-buru, gak ada yang ditegor apa deh. Alhamdulillah, semua sama cepat. Oke nih buat para ceper, kita capek banget udah ngehibur kalian semua dengan video-video Facebooker yang dulu-dulu, ya kan? Pasti kangen dong, makanya jangan lupa ya selalu nonton kita di Peres Facebooker Reaction. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Betul sekali. Oke deh, Iteng, Akang Teh pergi dulunya. Akang Teh biasa mau ngangon bebek. Oh, Akang teh mau ngangon bebek. Ya udah sok atuh Akang. Akang bawa apa? Bawa peralatannya loh tentunya. Oh, kan namanya gitu. Mau ngangon bebek. Oh. Pakai B ya? Iya, bebek bukan M. Kalau M jadi bebek. Bebem. Iya, Kok ngangon bebek panjang banget? Oh, bebeknya banyak ya Akang ya? Oh, enggak dong. Ini bebeknya Akang beda. Mau dengar suaranya enggak? Mau. Bebek, tunjukkan pesonamu. Kayak take me out. Bebek babi. Enggak, itu dengerin baik-baik tuh. Loh, kok itu suara motor, Akang? Ini teh kuota bebeknya udah matic dan full suspension dan dengan mesin-mesin yang sudah teknologi Jepang. Wah, ini teh mau motor bebek. Ah, orang kota teh begini. Ih, Akang teh ada aja lu lucunya. Oh, Akang. Itu mah bebek motor. Emang kamu ngarepin bebek apa? Ih, pasti kreatifnya ada-ada aja nih ya. Iya, masa bebek motor? Ada aja nih kreatifnya nih. Ya Allah. Ya udah Akang teh hati-hati ya. Aduh, Iteng kemana ya? Iteng cari bilin dulu ya.